Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para teruna dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Rabu Abu 2021 secara daring. Semoga Roh-Nya yang kudus menolong kita semua untuk melayaninya dalam ibadah ini. Satu tahun ini adalah saat di mana kenyamanan hidup kita sangat terusik. Namun di tengah ketidaknyamanan hidup, tangan Tuhan menolong kita untuk melewati setiap kesulitan. Hari ini, di tengah pandemi, kita semua diizinkan untuk kembali mengintrospeksi diri. 40 hari untuk bertobat, 40 hari untuk berpuasa, 40 hari untuk bersedekah, 40 hari untuk berdamai. Dan hari ini, pertama ini, kita diingatkan bahwa kita ini hanyalah debu. Jemaat mari berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kelima. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia nama-Nya, tahta-Nya megah. Setiamu berlimpah terus, ya Halik Pembela dan Kawan Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku dapati, ya Yesus.
Pembacaan kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 12 sampai dengan 15 kita ucapkan secara berbalasan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bait Sheba. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kidung Jemaat 158, bait ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, yang menebus kami dari lubang kubur, sehingga kami yang adalah debu yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa, karena tanpa firman-Mu maka kami akan tersesat, kami akan kehilangan arah, kami akan terantuk. Karena firman-Mu itu sungguh adalah pelita bagi langkah kami, suluh di dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Kristus Yesus, kami percaya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengertian akan isi Alkitab. Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Kristus Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4 hingga 5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak
Allah. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan di hari Rabu Abu ini diambil dari 1 Yohanes. Marilah kita membahas secara singkat siapa yang dimaksud dengan Yohanes di sini. Karena ada 5 penulis di dalam Alkitab tertulis yang bernama Yohanes. Jadi di dalam Alkitab ada 5 tokoh atau 5 orang yang bernama Yohanes. Yang pertama kita ketahui adalah Yohanes Pembaptis. Sudah tentu kita tahu siapa Yohanes Pembaptis tersebut. Yohanes Pembaptis adalah putra dari Zakaria dan Elisabeth. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun. Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa bertobatlah karena Injil, karena kerajaan surga sudah dekat. Itulah yang selalu diserukan oleh Yohanes Pembaptis, masih kerabat dari Maria, sepupu dari Yesus. Yohanes Pembaptis menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang, hanya makan serangga dan madu hutan. Hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam kesederhanaan. Dan Yohanes berseru, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sama seperti tema di dalam hari raya atau peringatan Rabu Abu saat ini. Temanya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Selanjutnya Yohanes yang kedua siapa? Jadi di dalam Alkitab ada 5. Yang kedua adalah Yohanes ayah dari Rasul Petrus. Yohanes ayah dari Rasul Petrus. Pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, salah satu di antaranya Petrus, di situ Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 42, Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Kefas artinya Petrus. Petrus artinya batu karang. Itu ayah dari Petrus. Selanjutnya yang ketiga, Yohanes Markus. Siapa yang dimaksud dengan Yohanes Markus itu? Penulis Injil Markus. Jadi nama lain dari penulis Injil Markus itu adalah Yohanes. Selanjutnya yang keempat, Yohanes, anggota keluarga imam besar. Jadi ada salah seorang anggota keluarga imam besar yang sangat berperan di keagamaan Yahudi pada saat itu juga bernama Yohanes. Selanjutnya yang kelima adalah yang menulis surat yang kita baca pada saat ini, yaitu Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 rasul. Apabila kita membaca Injil Yohanes, dia menyebut nama dirinya dengan murid yang dikasihi. Mengapa demikian? Karena Yohanes, Rasul Yohanes itu begitu mengasihi Yesus. Kalau kita mengingat di dalam Injil pada saat Yesus makan malam di perjamuan terakhir, Yohanes di situ diterangkan bahwa ada seorang murid yang bersandar di pundak Yesus. Itulah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah seorang yang memiliki karakter pendiam, tidak banyak bicara. Berbeda halnya dengan Petrus. Petrus sangat berapi-api. Misalnya pada saat Tuhan Yesus mengatakan malam ini juga akan ada dari antara kamu yang menyerahkan aku. Lalu Petrus mengatakan, siapa orang itu guru? Petrus mengatakan, sekalipun mereka meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Karakternya Petrus. Berbeda hanya dengan penulis surat ini, yaitu Rasul Yohanes, pendiam, tidak banyak bicara, but he keep his promise.
Tapi dia setia, dia pegang janjinya. Dia tidak banyak mengumbar janji, tapi dia bekerja. Nah, itu Rasul Yohanes. Terbukti pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, semua murid-murid melarikan diri, meninggalkan Yesus. Hanya Yohaneslah satu-satunya murid pria yang berani sekalipun diperhadapkan dengan tentara Romawi. Bahkan pada saat Tuhan Yesus disalib di Golgota, di mana semua murid-murid yang pria melarikan diri, Yudas sudah berkhianat dan sudah menggantung diri atau bunuh diri. Petrus sudah malu karena berkhianat sebanyak 3 kali, menyangkal nama Tuhan Yesus dia. Pada saat orang-orang mengatakan, bukankah dia ini orang Galilea yang selalu bersama-sama dengan Kristus? Lalu kata Petrus, bukan, aku tidak mengenalnya. Menyangkal di depan orang, takut, malu. Langsung kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sering malu mengakui Yesus di muka umum? Petrus malu, takut. Tidak, aku tidak menyangka, aku tidak mengenal dia. Ketemu lagi. Ya, dia ini yang selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tidak, sebanyak 3 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Sengsara hari Rabu ini, Rabu Abu, kita belajar dari penulis surat ini, yaitu Rasul Yohanes. Sekalipun dia menghadapi tantangan, ancaman, tetapi Rasul Yohanes setia. Setia mengikuti Yesus sampai di Kalvari, di Golgota. Semua murid-murid sudah meninggalkan Yesus. Tapi Rasul Yohanes berdiri di bawah kaki salib. Memang banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang melayani Yesus ikut sampai di Kalvari. Tetapi memang karena pada saat itu wanita tidak terlalu diperhitungkan sebagai ancaman bagi tentara kekaisaran Romawi. Tapi kalau pria itu akan langsung ditangkap. Tetapi Yohanes, Rasul Yohanes, John itu, Rasul Yohanes, dia tidak takut, dia setia kepada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mau mengikut Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disanjung-sanjung orang. Tadi kalau kita melihat bahwa setelah pembacaan Alkitab kan disebut Hosiana. Yaitu, Yohanes tidak mau hanya setia mengikuti Yesus pada saat Yesus dipuja-puja. Hosana, Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Israel melihat sosok ini Yusuf, anak tukang kayu dari Nazaret, bisa membangkitkan orang mati, bisa meneduhkan angin ribut, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. He is the Messiah. Dialah Mesias yang akan melepaskan kita dari penjajahan Romawi. Itulah sehingga mereka puji-puji. Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Jadi minggu-minggu sengsara ini setelah pembacaan Alkitab selalu kita merespons dengan Hosana. Yohanes tidak demikian. Dia tidak hanya mau mengikuti Tuhan Yesus pada saat disanjung-sanjung atau hanya pada saat senang. Pada saat sengsara pun, pada saat Tuhan Yesus difitnah, dicaci maki, disalib, terancam pun jiwanya di situ. Tetapi Yohanes setia, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari Rabu Abu adalah hari pertama di dalam minggu-minggu Prapaskah atau yang kita kenal dengan minggu-minggu sengsara. Banyak yang kita pelajari dari Injil, dari firman Tuhan. Yang pertama tentu dari Yesus Kristus. Ketabahan Kristus, the passion of the Christ. Dia adalah Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh 100%. Makanya di sini dikatakan anak Allah. Apa yang dimaksud anak Allah? Bukan berarti Allah melahirkan, tidak. Anak Allah, anak artinya His human 100%. Yesus itu manusia 100%, anak. Allah, dia juga adalah Allah. Jadi bukan berarti anak itu seperti Allah melahirkan manusia, tidak. Ini adalah yang dimaksud di sini adalah Allah 100%, manusia 100%. Itu yang disebut anak Allah di sini. Dikatakan, siapa yang bisa menaklukkan dunia ini? Adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah, di ayat 1, Kristus. Apa artinya? Kristus artinya Tuhan. Siapa yang bisa menaklukkan dunia ini? Adalah mereka yang beriman, yang percaya that Jesus from Nazareth, Yesus dari Nazareth itu adalah Kristus. Artinya adalah Tuhan, adalah Mesias.
Siapa yang bisa menaklukkan dunia ini atau mengalahkan dunia ini? Adalah mereka yang beriman, yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Artinya anak Allah sekali lagi, bukan Allah melahirkan, no. Satu, kita menyembah Allah yang esa. Dalam bahasa Ibrani, di situ dikatakan, Allah mengatakan kepada bangsa Israel, Shema, Shema artinya dengar, Shema al Yisrael Adonai Elohenu Echad. Shema artinya dengarlah, al, hai, di atas. Yisrael, bangsa Israel, Adonai Elohenu, Tuhan Allahmu, Echad. Echad itu dalam bahasa Indonesia yang dipengaruhi bahasa Semit, Ahad, artinya satu hari pertama, artinya satu. Jadi kalau di sini, perlu dijelaskan, bukan berarti kita menyembah tiga Tuhan, no. Kita sudah tahu tentu semua itu, tapi ya tidak apa diulang lagi. Yang dimaksud anak Allah di sini, siapa yang bisa mengalahkan dunia adalah mereka yang beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya yang percaya bahwa Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Itulah yang bisa mengalahkan dunia ini. Kita belajar dari Yesus Kristus di minggu-minggu sengsara. Kita masuk di dalam minggu-minggu sengsara. Hari pertama di dalam minggu sengsara selama 40 hari tidak terhitung hari Minggu. Akan diawali dengan ibadah Rabu. Di mana di dalamnya nanti akan ada pemberian Rabu. Pemberian apa? Ditabur abu di atas kepala kita. Di dalam perjanjian lama. Contoh Daud. Di dalam Mazmur tadi, Daud menyesal bahwa dia melakukan pelanggaran dengan Bathsheba. Nathan datang memberikan perumpamaan. Nathan mengatakan kepada Daud, Daud, ada seorang yang sangat miskin, hanya mempunyai satu domba. Dan domba itu sangat disayanginya. Tetapi ada orang yang kayak merebut domba itu, yang sangat disayanginya. Lalu Daud mengatakan, siapa orang itu harus dihukum mati? Lalu kata Nabi Nathan, engkaulah orang itu ya Raja. Ya kan, Uria mempunyai seorang istri yang sangat dikasih, direbut oleh Daud. Nabi Nathan menegur Daud dan Daud bertobat. Disitulah Daud menyesali dosa-dosanya. Dia menabur abu, lambang penyesalan, lambang pertobatan. Demikian juga Raja Niniwe. Waktu Yunus datang ke Niniwe mengatakan, dalam jangka 40 hari, Allah akan menunggang balikan, menghancurkan kota Niniwe. 40 hari Allah memberi waktu. Jikalau tidak bertobat, Allah menghukum Niniwe. Itulah sebabnya juga hari Rabu Abu, minggu-minggu sengsara, masa Prapaskah adalah 40 hari. Raja Niniwe mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus. Langsung mengoyakkan bajunya menggunakan kain kabung. Dan kemudian raja dan seluruh bangsa Niniwe menaruh abu di atas kepalanya. Lambang duka cita, lambang penyesalan Tuhan. Apa yang menjadi landasan, mengapa debu atau abu yang digunakan? Karena abu melambangkan atau mengingatkan kefanaan manusia. Sesombong apapun manusia itu, dia meraih apa saja di dalam hidup ini. Kalau Tuhan mengambil nyawanya selesai sudah. Di dalam Kejadian 3 pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ Allah mengatakan, kamu adalah debu, kembali kepada debu. Di dalam Kejadian 1 dan 2 pada saat Allah menciptakan manusia. Diambil dari tanah. Diambil dari tanah, dihembuskan nafas itu. Nafas Allah itu, hiduplah Adam. Jadi kita ini jemaat yang dikasih Tuhan. Kita ini debu. Allah menghembuskan rohnya di dalam tubuh kita sehingga we are alive, kita hidup sekarang ini. Tapi ingatlah bahwa kalau Tuhan mencabut rohnya dari kita, kita kembali kepada debu. Oleh sebab itu di dalam hidup ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah itu. Maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Nanti di dalam metode penaburan abu, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di gereja-gereja, karena mengingat masa pandemi, maka abu atau debu itu nanti akan ditaburkan oleh pelayan firman di atas kepala. Sama seperti yang dilakukan Daud, naburkan debu. Sama seperti yang dilakukan Raja Niniwe, bangsa Israel dan bangsa Niniwe pada saat bertobat. Taruh abu, menyesal akan dosa-dosanya, iman mengalahkan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah
Mengakhiri renungan ini, kita masuk di dalam masa-masa Prapaskah. Minggu sengsara, kita mengingat bahwa kita ini debu. Saya memberi waktu bagi saudara, ingatlah apa yang perlu saya perbaiki dalam hidup ini. Betapa sering saya mendukacitakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Tapi saya bersyukur dan saya sangat percaya, saya bersuka cita. Saya melihat warga jemaat Nasaret ini luar biasa. Tim live streaming, organis, pianis, pemandu lagu, tim live streaming, presbiter. Ketua jemaat sebagai pendeta tentunya juga. Ketua jemaat Bapak Pendeta Henry dan semua tim bekerja menjadi ujung tombak pelayanan. It's not easy, saudara. Begitu banyak orang yang bertarung keluar rumah, gak ya keluar rumah. Tetapi warga jemaat Nasaret, tetap ibadah itu berjalan, itu sangat luar biasa. Marilah, di minggu-minggu sengsara ini kita meneladani apa yang satu yang dilakukan oleh Yohanes. Di mana Yohanes, saya mau mengikuti Yesus. Bukan hanya pada saat saya senang, bukan hanya pada saat Yesus itu dipuji-puji, hosana, hosana. Tetapi juga pada saat di mana Yesus seorang diri ditinggalkan oleh murid-muridnya, saya mau ikuti Yesus. Adakah di antara kita yang sedang mengalami kekecewaan atau pergumulan karena pandemi? Kita belajar dari Yohanes, ikutlah Yesus itu yang setia. Yang kedua, Maria, saudara, it's not easy. Maria ibu dari Yesus. Dia melihat anaknya. Saudara coba sekarang bayangkan wajah anak saudara sekarang. Bayangkan wajah anak yang sangat saudara sayangi. Apapun saudara lakukan untuk anak saudara dan anak kita semua. Kalau di sekolah apa-apa, begini. Jangan apa-apakan anak saya, ini emaknya dan sebagainya misalnya. Coba sekarang bayangkan wajah yang anak saudara. Maria, anaknya yang dia kasihi. Dengan mata kepalanya sendiri disaksikan, difitnah, dijatuhi hukuman mati, diludahi. Dengan mata kepalanya sendiri dilihatnya anaknya itu bersimbah darah, dipaku. Coba saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan seorang ibu atau seorang ayah atau orang tua melihat anaknya dipaku. Tapi Maria dengan penuh ketabahan, dia setia ikut juga memberitakan Injil bersama Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes satu-satunya Rasul yang setia mengikuti Yesus sampai di bawah kaki salib Yesus. Yesus mengatakan, ibu ini aku anakmu. Lalu Yesus mengatakan kepada Yohanes, Yohanes ini ibumu. Sejak saat itu Maria mengikuti Yohanes. Sehingga apabila saudara berkunjung ke Turki, di situ ada rumah Maria ibu Yesus dan Yohanes yang terakhir. Nah, kita belajar dari Yohanes, dari Maria, kemudian kita yang paling utama dari Yesus Kristus. Ketabahan Yesus, ketaatan Yesus. Yesus adalah Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh. Di Taman Getsemani Yesus bergumul. Karena sudah terbayang penderitaan itu, berapa jam lagi ditangkap, besok disalib. Sudah terbayang penderitaan itu. Itu sebabnya murid-murid melihat. Dikatakan bahwa pada saat Yesus bergumul di Taman Getsemani, dikatakan peluhnya bagaikan darah. Tidak dijelaskan lebih jauh, tetapi setelah diteliti secara medis dengan ilmu kedokteran abad ke-20-21, apa yang dimaksud dengan keringat seperti darah itu, peluhnya seperti darah. Rupanya itu berdasarkan ilmu pengetahuan medis abad ke-20 dan sekarang ke-21. Itu adalah peristiwa hematidrosis. Hematidrosis adalah peristiwa di mana pecahnya pembuluh darah dan kemudian darah itu keluar melalui kelenjar keringat bersama-sama dengan darah. Dan itu terjadi karena rasa takut, rasa sedih yang sangat mendalam. Dan biasa itu terjadi bagi para orang-orang yang akan dihukum mati. Nah, Yesus pada saat itu, Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hai ibu, hai bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di minggu-minggu sengsara ini, di hari pertama minggu sengsara, yaitu hari Rabu Abu, kita belajar dari Yesus Kristus. Bukanlah mudah menghadapi masa pandemi. Mungkin ada yang mengalami duka cita, mungkin ada yang mengalami PHK, kesengsaraan yang luar biasa. Kita belajar dari Yesus, di mana Yesus
bergumul di taman Getsemani seorang diri di situ. Keringatnya keluar bagaikan peluh, bagaikan dan darah. Di murid-murid di dalam Injil mencatat bagaikan darah. Karena mereka kan ya 2000 tahun lalu belum tahu itu apa itu. Padahal memang darah dan keringat. Adakah saudara yang pernah mengatakan demikian seperti Yesus? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ketahuilah olehmu, Bapamu yang di surga bukan hanya mengatakan kuatkan hatimu. No, Allah itu juga mengalami kesengsaraan yang sama. Tetapi Dia menang dengan kasihnya. Iman yang mengalahkan dunia. Tuhan Yesus tidak terpancing membenci ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi malah ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menang. Iman mengalahkan dunia. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sebelum 40 hari dari sekarang kalau Tuhan berkenan kita meminum anggur dan roti, memakan roti di meja perjamuan. Jangan sekali-kali meminum anggur, memakan roti yang melambangkan darah Yesus Kristus dan tubuh Yesus Kristus yang terpecah-pecah itu. Tetapi kita masih mendendam dengan orang lain. Oleh sebab itu marilah kita saat ini kita berpikir siapa yang menyakiti hati kita. Ampunilah mereka sebagaimana Yesus mengampuni kita. Kita ingat apa yang harus dikoreksi. Dan kita manusia lemah. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran itu. Iman, di dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman mengalahkan dunia. Tema Minggu Sengsara, iman mengalahkan dunia. Percayalah, ingatlah, sekalipun pandemi, sekalipun ada kesulitan, imanmu mengalahkan segalanya. Iman dalam bahasa Ibrani emunah atau emen, aman. Dari situlah kata amin. Jadi iman artinya percaya, yakin, meyakini. Itu sebabnya kalau habis kita berdoa, amin. Percaya bahwa itu adalah benar. Itulah sebabnya kata aman itu dari amin itu. Orang yang merasa aman adalah orang yang tidak takut. Karena dia percaya itu Yesus memegang masa depan saudara. Kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah dengan kekhawatiranmu menambah sehasta dalam jalan hidupmu? Apa dengan kita khawatir maka masalah itu terpecahkan? No, tetapi ora et labora, berseru kepada Allah. Ora, labor, berusaha, bekerja. Seperti saat ini melakukan protokol kesehatan. Kita berseru agar Tuhan melindungi kita. Kita juga lakukan protokol kesehatan. Ora et labora pistis dalam bahasa Yunani. Artinya iman itu artinya meyakini, percaya, setia, dan mengandalkan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan tampak pertolongan Roh Kudus. Kita ini udah keok, udah lama ini menjadi mangsa iblis. Tetapi karena kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berperang bagi kita. Jemaat, mengakhiri renungan ini, apa konteks atau latar belakang dari 1 Yohanes? Latar belakang mengapa Yohanes mengatakan ini? Salah satunya, banyak hal. Tetapi adalah karena jemaat pada waktu hidup dalam penderitaan. Di bawah penindasan Kaisar Nero. Saya minta tolong slide atau gambar. Nah, yang kita lihat saat ini, inilah latar belakang penulisan surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Sesudah Injil, sesudah Yesus naik ke surga. Jadi konteks jemaat waktu itu diperhadapkan dengan kekaisaran Romawi, Kaisar Nero yang sangat jahat. Orang-orang Kristen, jemaat Kristen pada saat itu dimasukkan ke dalam Koliseum, arena di mana menjadi mangsa binatang buas yang kelaparan dan dibakar. Oleh sebab itulah kondisi jemaat mula-mula. Kalau sekarang tantangan kita kan pandemi, tetapi jemaat mula-mula tantangannya ya singa, api, Kaisar Nero. Itulah sebabnya Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus yang setia ini mengatakan bahwa iman mengalahkan dunia. Terbukti bahwa pada saat itu, sekalipun diperhadapkan dengan singa, dengan binatang buas, dengan api, tetapi jemaat mula-mula waktu itu tetap setia kepada Kristus dan tidak menyangkal Yesus Kristus. Kenapa? Karena imannya, iman di dalam Kristus Yesus, iman yang mengalahkan dunia. Kita percaya, memohon pertolongan Roh Kudus agar iman itu
tetap ada di dalam hati kita karena kita beriman. Sekalipun ada pergumulan karena pandemi, apapun pergumulan saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan memberi kepada kita kemenangan. Pada saat kita nanti ditabur abu atau debu yang melambangkan pertobatan, bukan berarti kita menjadi sedih tanpa pengharapan. Kita terharu, ya Tuhan, begitu baiknya Engkau kepada saya. Kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita mengucap syukur, karena apa? Kita yang adalah debu ini, yang seharusnya binasa, dijamin oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat mengawali masa Prapaskah dengan mengingat bahwa kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang tak bercacat celah, yang darahnya tertumpah di atas kayu salib, yang menebus kami dari lubang kubur. Terima kasih Yesus, karena Engkau mengundang kami untuk beribadah kepada-Mu saat ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Siapakah kami ini ya Tuhan? Bukankah kami ini debu? Tetapi Engkau mengingat kami dan mengasihi kami, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib. Darah-Mu tertumpah bagi kami. Sebagaimana Engkau telah mati bagi kami, ya Kristus, kami ingin hidup bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Amin. Bagi warga jemaat yang mengikuti secara daring, jika yang mengikuti ibadah hanya satu orang, maka ia menaruh debu di atas dahinya sendiri, sambil mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Jika lebih dari satu orang, maka yang lebih tua menaruh debu pada yang lebih muda. Dan yang mengoleskan debu padanya adalah orang kedua yang paling tua. Saat menaruh abu, yang melakukannya mengatakan, ingatlah kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa kamu adalah debu, akan kembali menjadi debu.
Ingatlah bahwa kamu adalah debu, akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa kamu adalah debu, akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa kamu adalah debu, akan kembali menjadi debu. Kita adalah debu yang memerlukan kasih dan anugerah Allah. Kita adalah debu yang membutuhkan penebusan Kristus. Bertobatlah, memohon belas kasihan Allah. Jemaat, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ya Yesus Kristus, kekasih hati kami, gembala yang baik, juru selamat kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjamin kami, sehingga kami yang adalah debu ini, yang seharusnya binasa, beroleh hidup yang kekal. Karena Engkau menebus kami dari lubang kubur, Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Pada saat itu Engkau berkata, sudah selesai. Lunaslah hutang darah itu ya Bapa. Seharusnya kami yang mencurahkan darah kami dihukum karena dosa kami. Tetapi Engkau tebus. Sebelum Engkau wafat, Engkau mengatakan, sudah selesai. Lunas semua. Siapakah seperti Engkau ya Tuhan? Di mana kami tidak berbuat apa-apa. Hanya cukup beriman bahwa Yesus adalah Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Dan hidup di dalam perintah-Mu. Maka kami beroleh keselamatan itu. Kami beroleh anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau menebus kami. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi dengan darah anak domba yang tak bercacat celah. Darah-Mu sendiri. Ajarlah kami Tuhan Yesus. Untuk mengasihi Engkau di atas segala sesuatu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan rakyat. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, agar dapat memimpin bangsa Indonesia ini keluar dari kesulitan COVID-19. Satu hal yang kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, Mupel Jakarta Timur, warga jemaat GPIB Nasaret,
Majelis Jemaat GPIB Nazaret, unit-unit misioner GPIB Nazaret, pegawai kantor Majelis Jemaat, Ketua Jemaat Bapak Pendeta Henry, beserta dengan keluarganya. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan ini di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi tim live streaming, presbiter yang hadir, organis, pianis, pemandu lagu, di mana mereka merupakan ujung tombak di dalam pelayanan. Satu hal yang kami percaya bahwa di dalam persekutuan kami dengan Kristus Yesus, jerih payah kami tidak sia-sia. Demikian juga jemaat yang merupakan ujung tombak pelayanan, kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya besertalah Engkau dengan jemaat-Mu ya Tuhan, agar iman mereka tidak gugur, agar mereka tetap setia kepada Kristus seperti Yohanes yang setia mengikuti Yesus sampai di Golgota. Kami berdoa bagi proses penyelesaian Tanah Waru. Berkatilah, buka jalan Tuhan. Bencana alam di Indonesia, pakai kami Bapa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang menjadi korban keganasan alam atau bencana alam. Satu hal yang kami percaya, biar langit bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit lanjut usia, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els De Vretes Ratulangi, Ibu Rin De Vretes, Penatua Ives Rumayar, Bapak Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Bapak Deni Adam, Ibu Maya Werunusa Runtu Wene, Ibu Susi Purimahwa, Ibu Irma Rumayar Saerang, kami serahkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dan lanjut usia ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu ini menjadi sembuh. Amin. Warga jemaat yang dalam pemulihan, yaitu Mireila Priscilla Eluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Monica Agustina, Ibu Eni Sapulete Maruto, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas Pelelu, Ibu Poyoh Olei, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesembuhan pemulihan bagi anak-anak-Mu ini. Sempurnakan kesehatan mereka, agar kesehatan yang mereka miliki dari Tuhan itu dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita, yaitu keluarga Sangari dari sektor 7. Ya Tuhan, berikanlah penghiburan bagi keluarga Sangari ini ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh penolong, Roh penghibur, memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga Sangari, agar iman mereka tidak gugur, tetapi tetap menaruh keyakinan dan pengharapan serta iman di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Abu mengingatkan kita pada debu tanah. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Pada hakikatnya, tanah menjadi pijakan kehidupan. Di atas tanah semua habitat dan kehidupan bertumpu. Bila kita dicipta oleh Tuhan dari tanah, apakah kita juga bersedia menjadi tumpuan kehidupan bagi semua ciptaan Allah dan mempersembahkan hidup kita yang kudus kepada Allah? Mari bersyukur dan membawa persembahan kita ke hadapannya dengan mengingat Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah." Kidung Jemaat 450 bait pertama, kedua dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkabur dalam susah pun senang dalam segala. Syukur itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari kita berdiri, kita doakan persembahan syukur ini. Kita berdoa, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami jemaatmu telah memberikan persembahan syukur ini. Biarlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 17 Februari 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka, telah meninggal dunia pada Senin 15 Februari 2021. Joyce Irma Jacqueline Sangari Gaghansa, GPIB Sawangan.
dalam usia 66 tahun. Almarhumah adalah kakak dari Cornelis Erwin G. Sangari, Sektor 7. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan, agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Perayaan Ibadah Syukur HUT ke-56 Pelkat PKP GPIB. Pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan perayaan Ibadah Syukur HUT ke-56 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB Lingkup Sinodal secara live streaming, disiarkan langsung dari GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok dengan pemberita firman Pendeta Michiko Pinaria Saren STH. Ibadah Pelkat Gabungan PKP pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan ibadah gabungan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Melani Peranginaringin Risamazu. Tema ibadah Trust and Obey. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Doa pagi Nasaret pada Sabtu 20 Februari 2021 pukul 7.30 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan doa pagi Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Henry BDJ Yakob dan Liturgos Penetua David Saerang. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan meeting. Webinar PKP GPIB Nasaret. Webinar PKP dengan tema menjaga dan menerapkan hidup sehat serta praktek olahraga yang bisa dilakukan di rumah, dilaksanakan pada Sabtu 20 Februari 2021 jam 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Dr. Aldovina Rosani Amahorsea, MS dan Vera Y. Daulima Dima, dan moderator Dr. Sheila Mantik Bororing. Webinar dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Pengurus PKP mengajak semua anggota PKB GPIB Nasaret dapat mengikuti webinar ini agar di saat pandemi ini kita bisa melewatinya dengan tubuh yang sehat dan bugar, dan tentunya juga menjaga kesehatan keseluruhan keluarga di rumah. Segera daftarkan ke penghubung sektor masing-masing agar bisa diberikan link Zoom-nya. Dan webinar ini tidak dikenakan biaya pendaftaran. Diharapkan peserta memakai pakaian olahraga. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek, seksek, paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman. Khusus untuk penyemprotan di bulan Februari akan dilaksanakan kembali pada hari Sabtu 20 Februari 2021. Ibadah HUT ke-56 PKP GPIB. Pada Minggu 21 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan ibadah Minggu dalam rangka HUT ke-56 PKP ke-56 Pelkat
Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB dengan tema menguatkan tantangan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, dan subtema perempuan yang menginspirasi. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Pemberita firman malam ini, Pendeta Elizabeth Siregar Sihete, Pendeta Non-Organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun kita debu yang tidak berarti, Tuhan ingin menyelamatkan kita karena cinta kasih-Nya. Pakailah masa 40 hari ini untuk bertobat, berpuasa, bersedekah, dan berdamai. Lanjutkanlah hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan. Umat berdiri, kita memuliakan Allah. Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengalting di menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.